Api terlihat membakar rumah milik warga di permukiman padat penduduk di kawasan Kelurahan Pasar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Pekalongan, Sumatera Selatan. Sempitnya jalan menuju titik kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran dari PBK Tebing Tinggi kesulitan memadamkan api. Api mudah membesar ditambah tiupan angin kencang dan menjalar ke beberapa rumah milik warga yang mayoritas terbuat dari kayu. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api dan berhasil menguasainya 1 jam kemudian dengan menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun sedikitnya 5 rumah warga habis terbakar dan 6 rumah lainnya alami rusak berat dan ringan. Jumlah rumah yang habis atau rusak berat itu kurang sebanyak 5 unit, kemudian rusak ringan 6 unit, ada 1 buah toko warung manisan. Jumlah kerugian masih kita hitung dan sumber api masih dalam penyelidikan dari Polsek. Korban jiwa sendiri Pak, ada Pak? Kalau korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun dari informasi didapat sumber api diduga dari salah satu rumah yang ikut terbakar habis. Sukma Aldino, Kompas TV, 4 Lawang, Sumatera Selatan.